Terpru. Ini sudah lama ya. Kita letak rotinya. Roti lagi. Ada apa ya? Ada biji sama ketan, ketan hitam. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu. Meleleh bro, meleleh di lidah bro. Terus teh. Perpaduan antara susu, santan sama manisnya pas. Coba kita tape ini. Ini harganya 6.000. 7.000. Sekolah, kantong, anak-anak sekolah, anak-anak ibu, tante-tante, sama. Nanti siap-siap minumnya ke es teh. Mantap loh. Pertobelan. Belinya di Tanjakan Gunung Kap. Sebelah kiri yang jual bapak-bapak sama ibu. Bang, panitanya bu, ini yang paling lembut. Mantap. Rasanya seperti kita makan ketan. Dan ketan. Kalimantan harga 7.000 ini murah meriah. Ada sate. Kira-kira kalau di salah tiga harganya berapa itu pak? Rp5.000. Kalau di Papua? Rp25.000. Beda daerah beda. Sesuai. Harusnya sih aku panas. Ini di restoran bisa sampai 10 satu. Itu yang bapak makan rasa apa pak? Oh iya, ini saya pilih untuk coklat dari susu putih. Kemarin saya review susu coklat rasanya kurang kencang. Yang ini ya, rasa putih ini mantap. Rasa sepatu lebih nendang lagi pak. Jadi rasa aku pesannya rasa bayar ini. Yang gratisin berikan kita ya. Sudah dulu review SBBM hari ini. Kita tunggu lanjutnya di channel Sebuah Warung. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.